selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi mic yang tidak aktif atau tidak berfungsi di TikTok Live Studio, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka dulu TikTok Live Studio-nya. Di sini Ko Tutorial udah buka. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada mic. Nah, ini mic-nya kedetek, itu artinya mic-nya itu aktif ya, guys ya. Kalau misalnya nggak ada ijo-ijo atau kuning atau merah seperti ini, itu tandanya mic kalian nggak aktif. Dan usahakan mic kalian itu dalam kondisi on ya guys ya, bukan terunmute seperti ini. Jadi yang pertama kalian cek dulu itu mic-nya on atau off. Nah, kalau on seperti ini itu tandanya mic-nya aktif gain. Kalau off seperti ini itu tandanya mic-nya nggak aktif. Jadi kalian harus onin, itu yang pertama kalian harus cek mic-nya aktif atau enggak. Nah, setelah itu kalian bisa cek mic-nya aktif atau tidak di bagian sini guys, audio setting di gambarnya yang samping kiri sini. Nah, ini kalian klik. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat ini mikrofonnya aktif. Misalnya nggak aktif, kalian bisa otak-atik yang 0%-nya ini guys. Kalau 0% seperti ini, mic-nya itu mati guys. Meskipun di mic-nya ini aktif, kalau ininya kalian 0%-in, itu nggak akan ada suaranya. Jadi kalian harus atur maksimal 100% atau paling nggak kalian di ijo-ijo 60% ini guys. Nah, bang, aku udah ikutin tapi tetap nggak bisa. Nah, kalau masih tetap nggak bisa lagi, kalian cek di bagian sini guys, gambar gear sini kalian klik. Setelah itu kalian pilih di bagian mikrofon sini, kalian pilih mikrofon yang aktif atau sedang kalian gunakan. Di sini ada default, ada mikrofon yang lainnya. Jadi kalian pilih sesuai dengan mikrofon yang kalian pasang. Nah, di sini Ko Tutorial pakai mikrofon Razer Siren X. Jadi Ko Tutorial pilih mikrofon Razer Siren X. Kalau kalian nggak tahu, bang, aku nggak tahu mikrofonku mereknya apa, kalian bisa coba satu-satu dari mulai yang atas. Cek, cek, cek. Nah, ini bisa. Yang bawah, cek, cek, cek. Ini juga bisa juga. Nah, kalian bisa coba satu-satu ya guys ya. Bang, aku udah, bang, mic-ku udah aku colokin nggak ada muncul di sini. Nah, biasanya kalau mic-nya kalian udah colokin nggak terdetek di sini, itu tandanya ada masalah di mic kalian. Kalian coba colokin di lubang USB atau lubang jack mic yang lain guys. Jadi kalian coba colokin, cabut lagi, colokin, cabut lagi. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa, kalian coba ganti mic yang lain. Nah, misalnya kalian udah coba, bang, aku udah coba ganti mic, aku udah coba ini, kok tetap nggak bisa. Nah, misalnya kalau tetap nggak bisa, ini kita save dulu. Kalau misalnya tetap nggak bisa, kalian coba uninstall atau kalian hapus TikTok Live Studio-nya. Setelah itu kalian install lagi. Nah, kayak gitu guys caranya guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorialnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.